pihak dari kantor pengacara Bang Milano melalui Mas Tegar akan bicara dulu sebentar. Hasil dari statement hasil dari persidangan tadi bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon dicabut. Tujuannya hanya untuk kepentingan gala. Kita menjaga gala agar tumbuh kembangnya itu baik. Jadi kita akan mencoba untuk bermusyawarah agar terjadi mufakat antara kedua belah pihak. Jadi berarti akan ada mediasi ya? Iya. Kita lihat nanti aja. Kita lihat nanti. Kita akan bermusyawarah dulu. Ya, kita akan bermusyawarah dulu. Demi kepentingan gala. Jadi gimana Pak Dodi perasaannya Pak Dodi akhirnya dicabut? Kesetaraan dicabut itu alasannya yang sangat prinsip apa? Maaf, dari pemohon yang mencabutnya, bukan dari kita. Karena kan sudah resmi dicabut. Karena kan yang mengajukan dari pemohon, sementara pemohonlah yang berhak untuk mencabut permohonan perwalian tersebut. Oke, Pak Dodi berarti merasa akhirnya ini dia mau udah didiskusikan. Ini dicabut berarti Pak Dodi punya tanggung jawab juga ya untuk mengasuh gala. Iya, kita gimana dia di atas? Cabut tadi dia juga punya kewajiban. Iya, betul. Benar. Iya, ya nanti ya sudah ya nanti sudah didiskusikan tanya aja sama Pak Hakimnya nanti ya bisa ditanyakan ke Pak Hakim ya.